Menolak dibawa petugas Satpol PP, Pak Ogah melawan di Cakung, Jakarta Timur. Petugas juga menindak sejumlah kendaraan bermotor yang melanggar aturan. Seorang Pak Ogah yang tertangkap tangan tengah beraksi di putaran Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang melawan petugas saat akan dimasukkan ke dalam mobil Satpol PP. Pelaku mengaku warga sekitar dan terus melawan petugas, namun akhirnya mau mengikuti petugas yang mengamankannya. Sementara di kawasan Ujung Karawang, Cakung, Jakarta Timur, petugas juga mengamankan dua Pak Ogah. Pak Ogah ditangkap di amannya, Pak? Tadi ada beberapa Pak Ogah, bilang kita dapat dua, nanti hasilnya akan kita kirim ke panti sosial Cipayung. Dalam operasi yang melibatkan Satpol PP bersama TNI Polri dan Sudin Perhubungan, petugas juga menindak sejumlah kendaraan dan tempat usaha yang menggunakan trotoar jalan. Sanksi teguran berupa kartu kuning diberikan kepada pemilik tempat usaha yang melakukan pelanggaran Perda DKI. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.